بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي نمت علي وعلى والدي ونمت الصالح أن ترضه ودخلني برحمتك في عبادك الصالحين كاركتر Dia adalah putra bungsu dari keluarga bangsawan Vince Mok yang terkenal di S Blue. Hal menarik yang akan kita bahas adalah Sanji memiliki sifat gentleman dan sangat memperhatikan kehormatan wanita. Itadakimasu. <team annata> <sharp hose nuest> Temen no semua ada sebuah kata-kata menarik yang wajib kita pelajari dan dijadikan pelajaran ketika ia berada di pang hazar. Dan anggota G5 itu diserang oleh Monet yang seorang wanita, Sanji diam saja. Anggota G, uh, G5 pun bertanya, Abang Kroasi, padahal tadi kami diserang, kenapa kau tidak menolong kami? Sanji menjawab, jangan manja. Aku tak akan pernah menendang perempuan. Tahu, anggota G5 berkilah, tapi bagaimana kalau kau terlibat dalam pertarungan dan hampir mati? Sanji menjawab, "Aku pilih mati." Asal semua dari sikap Sanji tersebut bisa kita katakan. Sanji menjelaskan kepada kita semua bahwa perempuan adalah makhluk yang mulia. Assalamualaikum semua. Sebelumnya Sanji pernah dihajar hingga babak belur oleh Khalifa, anggota CV9 di Ennis Lobby. Padahal dari segi kemampuan, Sanji sangat unggul. Ia cuma bisa bertahan dan bertahan dari serangan Khalifa yang seorang wanita, seorang perempuan. Ketika Sanji sudah ter, uh, sudah luka parah, Nami terheran-heran melihat hal ini. Nami berkata, lawanmu seorang wanita, padahal selama ini kau selalu bersikap manis pada mereka sikap sok kesatriamu itu sekarang mampu membuatmu sekarat begini. Apa sikap itu sangat penting, kata Nami. Bagaimana kalau kau sampai mati? Asabiku semua Sanji menjawab, aku tidak ingin mati. Hanya saja aku tidak bisa menyerang wanita. Diriku dibesarkan dengan pukulan. Karena itu, walaupun harus mati, aku tidak akan pernah menendang wanita. Hal ini Mengingatkan saya ya, pada surah dan ayat dalam Al-Quran ya di dalam surah An-Nisa ayat 34 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita alan nisa ya laki-laki itu pelindung bagi perempuan Quran surah An-Nisa ayat 34 dan hal ini pula seharusnya menyadarkan kita sebagai seorang laki-laki ditakdirkan sebagai sosok yang kuat. Maksudnya adalah dari sisi tenaga maupun energi. Seorang pria jauh lebih kuat dari wanita. Dari kekuatan yang dimiliki pria tersebut, sudah sewajibnya untuk melindungi wanita. Sanji ya juga pernah mengatakan, walau harus melanggar perintah kapten, aku tetap tak akan pernah memukul seorang wanita. Azabiku semua, Imam Zamakshari dalam tafsir Al-Kasyab ya, berpendapat bahwa kalimat tersebut ar-rijalu nisa bermakna laki-laki merupakan pelindung bagi perempuan. Al-Imam syari berpendapat bahwa laki-laki menjadi pelindung karena telah dilebihkan oleh Allah dari perempuan berupa kelebihan akal, keteguhan hati, keteguhan fisik, kepemimpin apa kepemimpinan dalam berbagai bidang baik pemerintahan seperti kepala negara, saksi di pengadilan maupun keagamaan seperti azan, khutbah, imam sholat. Selain itu laki-laki juga telah membayar mahar dan menafkahi keluarga. Asabi semua dari segi gramatikal. <tuh> ayat ini yang menggunakan kata ar-rijal yang merupakan bentuk jamak dari kata ar -rajul. Dalam kitab Lisanul Arab, ya, ar diartikan dengan laki-laki. Lawan kata perempuan dan seringkali digunakan untuk menyebutkan laki-laki yang sudah dewasa. Dalam tradisi Arab, ya kata ini tidak mengacu pada jenis kelamin tertentu. Melainkan menekankan pada konstruksi sifat maskulin, itu kejantanan. Ya, dalam tradisi Arab, yang dapat dimiliki baik pada laki-laki maupun perempuan. Penggunaan kata Ar-Rijal dalam Al-Quran juga selalu memiliki makna yang beragam. Ya, seperti dalam Quran Surah Al-An'am Ayat 9 walau ja'alnahu malakan la rajulan walalabasna 'alaihim ma dan sekiranya rasul itu kami jadikan dari malaikat pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu kata rajulan dalam ayat ini ya tidak dapat dimaknai sebagai jenis kelamin laki-laki tetapi ayat ini menekankan pada sifat-sifat maskulinitas atau kejantanan. Ya. Karena dalam Al-Quran, keberadaan malaikat tidak pernah diisyaratkan dalam suatu jenis kelamin laki-laki. Ya. Kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Imam Jamak Syari, ya dalam tafsirnya tersebut, juga memperlihatkan pada sifat-sifat maskulinitas. Ya, seperti kemampuan akal, keteguhan hati, dan kekuatan fisik ya, yang sebenarnya juga dapat dimiliki Ya, oleh perempuan Saya ke semua Kembali kepada Sanji Sanji sangat peduli terhadap sesama Apalagi jika itu adalah seorang perempuan Sanji tidak akan pernah bertarung dengan perempuan ya, Bahkan ketika bertarung Sanji lebih baik mati daripada memukul atau menyakiti seorang perempuan Saya pikir semua terakhir ya. Soalnya ya, Sanji memiliki masa lalu yang kelam

<laughs> うんうんおいしい <laughs> お母さんサンジまた作ってくれる <laughs> うん<笑><笑><笑><笑> Hal itulah yang membuat Sanji begitu perhatian pada perempuan. Asabiku semua. Saking mulianya perempuan pun, ya dikatakan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala jaa rajulun ila Rasulullah SAW. Fakala ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati. Kala umuka. Kala summan. Kala umuka. Kala summan. Kala umuka. Kala summan. Kala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." orang tersebut uh, uh, orang tersebut bertanya kembali kemudian siapa lagi Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam menjawab kemudian ayahmu tiga kali disebut oleh Rasulullah SAW ya. hadis riwayat Bukhari roh, uh, wa Muslim Azabiku semua dan sangking mulianya perempuan surga pun di bawah telapak kakinya ya. fal, uh, fal, fa innal tahta Berbaktilah kepada ibumu lebih dahulu karena sungguh ada surga di bawah kedua kakinya. Begitulah mulianya seorang perempuan. Wallahu alam